Halo semuanya, kembali lagi di channel Hello Branded di segmen Hello Review lagi. Nah, kali ini seperti biasa Louis Vuitton, tapi kali ini seru banget soalnya ini salah satu barang kesukaanku dari Louis Vuitton, soalnya bentuknya tuh keren banget dan trendy. Nah, ini dia mini soft trunk. Pasti dapat resip, ada ribbonnya juga, dan ada dust bag juga dari Louis Vuitton-nya. Oke, kita lanjut ke intinya langsung. Kita pinggirin ini dulu. Mini soft trunk. Dia termasuk ke sling bag gitu ya, jadi yang bisa ditenteng, punya strap yang panjang juga, strapnya ini panjang. Terus dia yang ini monogram Eclipse, jadi all around monogram Eclipse. Dan soft trunk itu terkenal banget dari ujung-ujungnya yang dia beri kayak semacam pelindung gitu, jadi cornernya nggak bakalan takut buat penyok atau rusak waktu kehantam sesuatu. Nah, ini strong banget. Di setiap cornernya pasti ada kayak ini, ada. Terus kompartmennya ada yang satu gede di sini dan kecil di sini. Tapi sebelum masuk ke dalamnya, kita lihat yang paling mencolok, yaitu bagian rantai. Rantainya unik, jadi di strapnya itu dia ada rantainya gini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rantai di strapnya, ditambah satu strap leather yang tebel banget. Terus ada yang kecil di bagian depan, jadi ini kayak buat nariknya gitu sih. Keren banget, let's go. Terus ini all around monogram Eclipse. Terus yang waktu itu pernah jadi soft trunk itu, dia pelindungnya bukan cuma di bagian sini aja, tapi ada yang dia kasih leather juga agak tebel di bagian sini. Nah, terus di rantainya ini itu dia ada logo LV di bagian detailnya sini. Itu dia ada logo LV di setiap rantainya. Nah, terus cara buka rantainya, kalau kalian pengen ini jadi pouch biasa kayak gini, keren banget sih. Nah, itu dia tinggal ditarik terus dilepasin kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau pin pouch kalian buka di sini, ada kayak semacam skrup gitu. Nah, tinggal kalian buka aja, bisa jadi pouch. Nah, terus ini kita bahas lagi detailnya. Di bagian sini seperti biasa dia matte, jadi ini matte, bukan yang glossy kayak biasanya putih. Dia matte, terus ada tulisan Louis Vuitton all around. Jadi palingnya Louis Vuitton, ada Louis Vuitton-nya juga. Terus di ini awalnya aku kira kayak apa ya, baut gitu kan, ternyata ini tuh logonya LV, motifnya LV. Terus kita bahas bagian depannya. Jadi bagian depannya ini lumayan compact, jadi bisa buat taruh barang-barang yang lebih kecil gitu, misal uang tunai, terus uang receh gitu, bisa ditaruh di bagian depan situ, yang biar nggak susah harus buka di sini terus oprek-oprek, bisa kalian taruh depan. Terus sama
Ini menurutku, jadi soft trunk yang biasa itu dia gede banget kan. Nah kalau yang mini soft trunk ini gak terlalu gede tapi gak terlalu kecil juga, jadi pas banget. Kemudian segini. Nah ini untuk dalamnya, jadi dalamnya ada satu kompartemen lagi, side compartment gitu, sama kompartemen gedenya. Nah untuk size nya itu, untuk lebarnya ini di sekitar 18 sampai 19 cm. Nah kalau lebarnya sini 8 cm, terus tingginya sekitar 13 cm. Cukup gede tapi nggak gede-gede banget, compact dan pas. Nah terus kita bakal masukin beberapa barang yang biasanya dibawa. Yang pertama yang pasti handphone, ini iPhone XR. iPhone XR itu dia pas banget sih, buat handphone tuh pas banget, jadi kan nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Terus biasanya handphone pasti bawa charger, dia juga masuk. Terus dompet, ini dompet dari Hugo Boss, keren, akan aku bahas di next video. Masuk, dan sampai botol parfum yang segede ini itu dia bisa masuk. Dan masih sebenarnya masih bisa dibawa kayak lipstick atau apa, itu masih cukup banget. Voilà. Jadi menurutku bag ini tuh enggak mini-mini banget kayak namanya ya. Tetap bisa bawa apa aja yang daily kita biasanya bawa. So that's it. Tas yang emang salah satu tas kesukaanku, dari sisi awet, dia awet banget karena di sini aman banget. Dari sisi compact, dia compact banget, bisa jadi pouch, bisa jadi sling bag ya, walaupun buat ngelepasinnya butuh effort dikit ya, pakai scoop. Terus size nya juga pas, desainnya udah nggak usah ditanya lagi kalau urusan desain. Kalian kalau mau bag ini, kalian klik aja di link di deskripsi, ada link 3 di situ. Kalian chat aja admin kita, terus tanya aja mau bag ini, kira-kira pre-order sekitar 2-3 minggu kalian bisa dapetin bag ini. Untuk harganya chat link di bawah aja, oke? So that's it. Thank you for watching. See you in the next content. Goodbye.